Solikin. Hai Mas Boy, Pak Kemar. Sering sepedaan di sini juga, Pak? Iya, alhamdulillah nih dekat anu nih, dekat rumah ini. Pak Solikin sering sepedaan di sini. Ya Mas Boy, saya alhamdulillah kalau saya monitor ke Cibinong ya sambil olahraga pagi lah, kita kebetulan ada Villa Kebun Raya Cibinong kan, jadi kita kuesnya nyaman sekali kan gitu. Saya tuh sebenarnya semalam itu nginep di tempat saudara saya Pak di sini. Saya tuh mau cari referensi rumah, mau ambil KPR Pak. Nah kebetulan Mas Boy, jadi PT Samudra Bangun Raya sedang mendevelop sebuah perumahan di tengah kota Cibinong. Lokasi hanya 100 meter dari Villa Kebun Raya Cibinong. Wah, pas banget nih untuk saya mau cari referensi rumah. Coba Pak, kita survei sekarang aja Pak. Oke, ayo kita quiz. Yuk. Di sini Pak. Nah, ini Mas, ini yang tadi saya bilang, ini adalah Jalan Raya Lingkar Lipi nih. Nah, ini jalan yang menjadi bagian CSR developer kita nih. Di sini. Ya, betul Mas. Kalau di sana Pak? Nah, ini hanya yang tadi saya bilang 100 meter nih. Sudah sampai kita di pintu gerbang perumahan. Property Seeker, sekarang saya sudah sampai di Villa Kebun Raya Cibinong Estate. Nah, tadi kan sudah janji tuh sama Pak Solikin untuk bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di sini. Untuk itu mau tahu fasilitasnya apa aja, bangunannya seperti apa? Yuk, ikutin aku. Kebetulan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Solikin. Pak Solikin. Ya, ya Mas Boy. Akhirnya saya sampai juga ya. Di sini Pak Solikin ya. Keren banget tempatnya Pak. Gimana nih Pak? Saya mau tahu nih, Villa Kebun Raya Cibinong Estate. Ini tuh hunian yang seperti apa sih Pak? Nah, kita lihat ke dalam aja, supaya lebih dingin ya gitu ya. Iya, kita lihat. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan masuk Mas Boy. Wah, ini tempatnya Pak. Ya, ini. Unit kita ini terdiri dari 2 tempat tidur dan 1 kamar mandi dan juga ada dapurnya. Betul. Kita nanti lihat-lihat ke kamar Mas Boy. Property Seeker, kita sekarang sedang berada di Villa Kebun Raya Cibinong Estate. Dan tadi kita udah showing tempatnya Pak ya. Ya. Aduh, ini enak banget kayaknya. Mengenai lokasinya ini seperti apa sih menurut Bapak? Lokasi kita ini sangat strategis Mas. Strategis, ini terletak di tengah kota Cibinong. Kalau kita ke arah Jalan Raya Bogor, jaraknya hanya 800 meter Mas. 800 meter saja? 800 meter, waduh, ya. Enak banget. Kemudian, kita ini ada pintu tol terdekat nih, yaitu bisa melalui pintu tol Cibinong atau melalui pintu tol Sirkuit Sentul. Wow, enak banget. Benar-benar cukup benar-benar 15 menit sampai 10 menit lah. Nggak jauh ya? Nggak jauh gitu ya. Jadi benar-benar strategis. Betul. Dan kita juga di sepanjang depan perumahan kita ada namanya Jalan Lingkar Lipi yang saat ini sudah dibuka. Tadi kita sudah juga request laksanakan. Iya. Baru dibangun juga. Kebetulan itu menjadi bagian CSR developer kepada Pemda. Oh, enak banget. Ya. Jadi udah satu kesatuan satu juga. Satu kesatuan. Jadi benar. Ini sudah terintegrate dengan baik. Kemudian kita kalau mau ke mall, dekat. Ada namanya Cibinong Mall. Oke, ya. Tahu. Gitu. Kemudian ke kita pusat kota, sangat dekat. Sangat dekat itu. Kira-kira jaraknya berapa lama waktunya kalau mau ke pusat? 10 menit, Mas. 10 menit saja. 10 menit. Gitu. Itu ke mall 10 menit. Ada lagi, Mas, lokasi yang strategis. Kita ke stasiun kereta Cibinong. Stasiun kereta Cibinong. Betul. Jarak durasi waktunya mau ke sana berapa menit, Pak? Jaraknya kalau dari sini sekitar 2 km. 2 km. Kalau kita naik motor ya sekitar 15 menit lah. Dekat banget ya. Sangat dekat. Sangat dekat sekali. Terus, nah di sini tuh saya lihat tuh kayaknya sudah komplit banget Pak. Betul.
sebenarnya fasilitasnya tuh apa aja sih? Kan Mas datang lihat nih, tidak ada namanya tiang listrik di atas. Betul, gitu. Benar. Semua fasilitas listrik dan telepon semua underground semua. Bawah tanah? Bawah tanah. Nah, masalah bangunannya juga kayaknya kokoh banget. Nah, bangunan ini adalah sangat spesial buat kita. Iya, saya gitu. Tahu. Jadi, ini adalah pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia, teman-teman. Betul. Gitu. Jadi, ini adalah struktur tahan gempa pertama di Indonesia. Hanya ada di Villa Kebun Raya Cibinong Estate. Pertama di Indonesia untuk struktur tahan gempa. Betul. Tadi di unit sudah saya sampaikan, ada namanya Wuda Water Heater. Fasilitasnya udah water heater. Selain itu apa lagi, Pak? Masih banyak dong fasilitas di perumahan ini. Tetap semua ada fasilitas. Jadi ketika konsumen masuk di kita, benar? Kita berikan free internet 6 bulan. Wow. Dari IndiHome. Nah, karena sudah fasilitasnya banyak banget seperti ini, apakah harganya itu akan sangat mahal atau seperti apa? Dari sisi harga, ada tipe unit yang tipe 3684, kita jual 595 juta. Kita ada tipe 5084. 5084. Jadi bangunan 50, tanahnya 84 meter. Wow. Itu kita jual 675 juta. Iya. Tetapi Mas, ini kan di momen hari kemerdekaan ini, gitu kan? Pasti ada yang spesial. Ada spesial, Mas. Apa tuh spesialnya, kita Pak? Kita ada cashback, Mas. Cashback untuk kita itu kalau pembelian cash kita sampai dengan 50 juta rupiah dari Agustus ini, tapi dari kan? Agustus ini gitu. Oh ya. Oh my god. Apalagi yang lebih spesial untuk lagi? Tahun pertama nih, Mas. Tahun pertama kita memberikan bunga 4,17%. Wow, ini kalau ada yang bisa tepuk tangan di rame di sini bakalan tepuk tangan semua. Betul. Untuk dan tidak susah pengurusannya kalau untuk mendapatkan hunian di sini, Pak ya. Tidak susah, sangat gampang. Tinggal kita DP tanda jadi 5 juta gitu. Sudah DP, bisa tanda jadi 5 juta sudah bisa memiliki hunian yang ada di sini. Betul. Jadi hunian kita ini adalah hunian yang ready stock. Property Seeker masih mikir untuk bisa mendapatkan hunian yang ada di sini? Jangan mikir lagi. Kunjungi link di bawah ini di Indonesia Property Virtual Expo dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September 2020. Boy Sandi pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih ya, Pak.